Assalamualaikum, apa kabar Bun? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan kami di channel Biasa Aja, channel yang selalu menyajikan informasi yang unik dan menarik. Dari Jakarta, kami akan mengajak Bunda wisata ke Taman Margasatwa Ragunan yang terletak di Jalan Harsono RM nomor 1 Ragunan, Jakarta Selatan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya ya. Untuk rute, kami mulai dari arah Pasar Rebo ya Bun. Dari arah Pasar Rebo, lanjut lurus terus di Jalan TB Simatupang hingga bertemu traffic light Departemen Pertanian. Setelah terlihat traffic light di depan, kemudian langsung belok kiri dan lanjut terus sekitar lebih kurang 1,3 km. Alhamdulillah, kita sudah sampai di lokasi ya Bun. Untuk masuk ke Taman Margasatwa Ragunan atau yang kita singkat TMR ini, Bunda harus melakukan pendaftaran via online sehari sebelumnya dan akan mendapatkan kode berupa barcode yang akan dicek saat di gerbang masuk. Nah, untuk memudahkan Bunda, kami juga menyertakan link pendaftaran online TMR yang kami sertakan di deskripsi. Silahkan diklik langsung ya Bun. Setelah pengecekan kode barcode, lanjut scan QR Peduli Lindungi. Sekarang beli tiketnya dulu. Untuk harga tiket masuk TMR, bagi dewasa Rp4.000 per orang dan bagi anak-anak Rp3.000 per orang. Pembayarannya menggunakan JEC Card ya Bun. Bagi Bunda yang belum punya JEC Card, jangan khawatir karena bisa dibeli di sini. Untuk JEC Card bisa dibeli seharga Rp35.000 dengan saldo yang otomatis terisi sebesar Rp20.000. Jika saldo JEC Card Bunda sudah tidak mencukupi, Bunda juga bisa top up di semua loket yang ada di Taman Margasatwa Ragunan ini. Minimal top up-nya Rp10.000 dan maksimalnya Rp1.000.000. Di sini juga menyewakan sepeda ya Bun, untuk sepeda tunggal Rp10.000 per orang dan sepeda ganda Rp15.000 per orang. Ya, harimaunya lagi mager, Bun. Thank you.
Singanya juga mager, tidurnya pulas banget. Di sini juga ada perahu angsa yang disewakan seharga Rp20.000 yang berlaku untuk 2 orang dewasa dan 1 anak-anak. Ini juga area bermain anak. Untuk mengurangi rasa lelah karena berkeliling di area TMR yang sangat luas, Bunda bisa melanjutkan berkeliling naik kereta keliling, delman, ataupun kuda tunggang. Nah, sekarang kita sampai di Primata Smoothser. Kita beli tiketnya dulu ya. Harga tiketnya untuk weekday Rp6.000 per orang dan weekend Rp7.500 per orang. Mari kita tengok ada apa saja di dalam primata ini. Gorilanya malu-malu nih, Bun. Dari tadi susah sekali mencari di antara rimbunan pohon. Nah, itu ada satu yang terlihat. Apa itu? Seperti mulut goa. Jadi penasaran. Ayo, Bun, kita masuk sama-sama. Wah, ternyata guanya keren loh, Bun. Ada jalan kacanya juga. Ngeri. Nah, ini dia. Ayo. Silakan. Enggak potong. Ayo, Bun. Enggak potong. Ayo, di
Ternyata lumayan panjang trek di dalam gua. Beneran keren nih. Gorilanya nakutin, jadi ingat film King Kong. Ini masjidnya ya, Bun. Bagi Bunda yang tidak membawa banyak perbekalan, jangan khawatir. Di sini banyak penjual makanan dan minuman. Bagi Bunda dan keluarga yang ingin membeli souvenir, di sini juga banyak penjualnya. Seru kan, Bun? Sekian dulu jalan-jalan kita hari ini. Agar kami dapat terus berbagi informasi, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.